kesebelasan, boleh si indeks saja ke depan dari maksudnya berbangsa saudara. Nomor punggung 3 Aslan pada hari ini halo saja. Gole FC ke depan, ke kiri ada Andre, masih Andre berusaha melewati 1-20 yang kaki kanan. Wasit telah meniup peluit panjang tanda permainan babak pertama akan segera dimulai antara SNL Padola FC versus Pestidio. Baik saudara hadirin yang sangat berbahagia, apa kita menyaksikan bersama di lapangan NDW ini disaksikan oleh kurang lebih 1000 pasang mata yang memadati lapangan pertandingan pada sore hari ini. Berbahaya sasara penjagaan terbaik Pagolo FC Oki. Siapa rekan yang dituju masih melihat dan ke kanan jauh ke depan di sektor kiri ada 1-2 pemain dari Pagolo. Kontrol yang kurang cermat, lemparan ke dalam. Pagolo silakan ada nomor punggung 22 kapten. Salah pengertian. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Wih, mantap, Pak. Sudah dilakukan. Sektor kanan berbahaya. Jadi berputar di sana. Saat ke depan maksudnya salah pengertian. Ada Kipli lebar. Intron tadi maksudnya jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor kanan. Dihalau saja, kontrol kurang cermat. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bestidio. Nomor punggung 5 di sana. Ahmad tadi maksudnya sudah lakukan. Sektor tengah, salah pengertian. Jangan berpantai dari masnya, namun kontrol cermat dari penjaga. Dan saja saudara Sero sudah dilakukan jauh ke depan. Siapa rekan yang dituju? Jadi perebutan bola sektor tengah berbahaya saudara. Jauh ke depan ada nomor punggung 18 Kipli tadi maksudnya, masih Kipli ternyata kurang cermat. Masih di sektor tengah berbahaya, pendek saja. Kipli tadi masih salah pengertian. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Bestidio. Ada nomor punggung 13 dari maksudnya. Sudah dilakukan. Berbahaya, masih terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Pagolo FC. Sudah dilakukan, siapa rekan yang dituju? Sektor kiri. Lemparan ke dalam. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Bestidio. Apakah rekan dituju sudah dilakukan? Kontrol yang kurang cermat. Sampai sana. Pak, Ramos dia masih gol.
Masih lemparan ke dalam, kapten kesebelasan ada Junet. Sudah lakukan, masih Junet. Siapa kakak yang dituju? Berusaha melewati 1-2 pemain sektor kiri, menghasilkan tendang gawang Esti Diu. Seru, sudah lakukan jauh ke depan musuhnya. Rahmat tadi masih terjadi perebutan bola. Sektor tengah depan salah pengertian saudara-saudara. Kontrol yang kurang cermat, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, mulia oleh wasit. Terperangkap offside salah satu pemain dari SML Pabolo FC Lepai. Terkanan lawan daripada Besti Piu. Ada Rio di sana. Dengan ke kanan saya lakukan jauh ke depan. Tidak ada rekan yang dituju. Bola kembali berpulih sektor tengah. Terjadi perebutan bola. Halau saja. Jauh ke depan. Ada Aslan tadi masuknya. Pendek saja. Masih keter. Lagi-lagi Alfiak. Baik Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kembali ke lapangan hijau. Di sektor tengah terjadi perebutan bola. Kalau saja ke depan tidak ada lapangan yang dituju. Bola kembali dikuasai oleh penjaga Zero. Indeks saya lakukan. Ada Rizal di sana. Jauh ke depan, siapa rekan yang dituju? Ada Fahri. Terjadi perebutan bola. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Besti Diu. Ahmad di sana masih melihat rekan yang dituju. Sudah dilakukan. Masih terjadi perebutan bola. Kalau saja Otema tadi maksudnya salah pengertian. Berbahaya saudara. Ipang tadi jauh ke depan. Masih dari sektor kiri. Ada Sadam di sana. Sudah dilakukan, tidak ada rekan yang dituju. Salah pengertian berbahaya saudara. Namun gagal keluar dari kandangnya. Mempunyalatkan lawan. Sudah dilakukan jauh ke depan. Berbahaya saudara. Namun masih sempat dihalau sayur penjaga. Terjadi pembalik. Dihalau saja satu penyelamatan yang cerdas. Bukan salah satu pemain dari Pagolo FC. Aslan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pelanggaran. Sektor tengah Besti Diu, kapten kesebelasan Ipang. Kaki kiri. Siapakah rekan yang dituju? Sudah lakukan jauh ke depan. Di tengah tadi maksudnya terjadi perebutan bola. Lagi-lagi salah pengertian tadi. Terjadi umpan 1-2. Berusaha melewati 1-2 pemain. Melebar ke sektor kiri. Ipang tarik ke dalam maksudnya tadi. Lagi-lagi terjadi perebutan bola.
umpan ke tengah, siapa gerakan yang dituju? Ada Andre tadi masuknya, lebar lagi kepada Keter, umpan jaya berbahaya saudara. Sudah dilakukan ke tengah tadi masuknya, kontrol yang kurang cermat. Sudah merotak kedudukan di pertandingan babak pertama ini, skor sementara 0-0 untuk Persi versus PSTB. Apa kita lihat Pak Boloso lakukan? Ada nomor punggung 17 tadi masuknya. Seleksi lakukan. Berbahasa saudara. Masih sempat diselamatkan salah satu fighter baik dari PSTB. Tidak merubah kedudukan pada sore hari ini. Satu peluang terbaik dari Pagolo FC, namun belum merubah kedudukan. Dan kembali ke lapangan hijau, bola dikuasai kembali oleh PSTB. Ada 1-2 pemain tengah di sana, berusaha melewati 1-2 pemain Pagolo. Pendek saja kepada rekan yang dituju. Ada Sadang ke depan dari musuhnya. Ipan salah pengertian. Bola kembali bergulir sektor tengah. Siapa kargan yang dituju? Terjadi 4-1-2 di sana. Ada Ipan kapten kesebelasan Pagolo FC. Sadang lebar lagi. Salah pengertian tadi Sadang. Sektor tengah kapten kesebelasan. Jadi pelanggaran salah satu pemain dari Pagolo FC. Sektor tengah pekarkan itu juga sudah dilakukan jauh ke depan. Sundulan kepala salah satu pemain Pagolo sudah lakukan berbahaya. Imran tadi sudah dilakukan, siapa karang yang dituju? Ada Andre, masih Andre berusaha melewati Ipang, sektor kiri. Sangat cerdas, tidak ada teman yang dituju. Kalau saja kontrol yang cermat tadi kapten kesebelasan Alfiat, siapa gerakan yang dituju? Ada nomor punggung 15 Irsa tadi maksudnya, berusaha melewati 1-2 pemain. Ipang melebar lagi, baik saudara. Kontrol yang cermat, penjagaan terbaik dari Pesti Diu, mampu mengamankan jaring gawang. Dengan pojok sektor kanan sudah dilakukan jauh ke depan. Namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang untuk Pesti Diu FC. Zero. Sudah dilakukan jauh ke tengah, siapa gerakan yang dituju? Jadi perebutan bola, lebar saja tadi maksudnya. Kurang cermat, salah pengertian, dihalau saja ke tengah berbahaya saudara. Bisa melewati 1-2 pemain. Daipang tadi diamulir oleh wasit. Memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini wasit utama saudara Takwa. Asisten satu wasit berbahaya saudara. Masih menunggu, berusaha melewati 1-2 pemain. Terjadi perebutan bola di lini pertahanan daripada Pagolo FC. Nampak kita lihat Oki, penjagaan terbaik dari Pagolo FC. Tarik ke dalam dari masuknya Oki, siapa rekan yang dituju? Ada Imran, masih Imran berusaha melewati 1-2 pemain. Kepada Ipang tadi masuknya Ipang, dan kaki kiri ke depan, siapa rekan yang dituju? Berbahaya saudara. Jadi garan di sektor kanan gawang daripada Pesti Diu. Siapa yang melakukan eksekusi? Ada nomor punggung 12 Fahri
ada satu dua pemain koleksi berada di kotak penalti daripada PSTD. Apakah mampu merubah kedudukan pada sore hari ini? Pertandingan perdana antara Pak Koleksi Persis PSTD. Fahri salah melihat siapa terangan dituju dengan kekanan selanjutkan berbasis lah. Lagi-lagi penyelamatan terbaik Sero sudah lakukan. Sektor kanan siapa kanan yang tuju tarik ke dalam tadi maksudnya ada nomor punggung 16 Pahrat. Lagi-lagi berusaha melewati 1-2 pemain. Ada Hoki di sana, masih Hoki berbahaya sesedara. Lebar saja ada Ipang, kapten terbaik Pak Golo. Ipang kaki kiri pendek saja tadi maksudnya. Victor kanan bersama melewati 1-2 pemain. Siapa kerja yang dituju? Alfaiz tadi maksudnya jauh ke depan jaga ada Oki lebar ke sektor kanan pekerjaan yang dituju jauh ke depan tadi maksudnya jadi perebutan bola berbahaya saudara namun kontrol Lipang berusaha melewati 1-2 pemain jadi perebutan bola. Ada Junet kontrabosan namun belum merubah kedudukan depan tadi maksudnya berbahaya saudara lagi-lagi kembali ke lapangan hijau bola masih berguru sektor tengah dari 4-1 dari sana ada Ipang Andre Pari dari mesinnya berbahaya saudara Zero. Pertandingan yang dituju. Gagal. Sudah lakukan jauh ke tengah. Mirsa tadi maksudnya lebar lagi. Tidak ada rekan yang dituju. Oki keluar dari kandangnya. Lagi-lagi masih Imran sektor kiri pekerjaan dituju dalam pengertian dari Imran berbahaya saudara sektor tengah pekerjaan dituju salah pengertian lagi-lagi terjadi perebutan bola berbahaya saudara dari sektor kanan sudah lakukan. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Pak Golo FC sudah dilakukan saat pergerakan yang dituju ada 1-2 pemain di sana tarik ke dalam terjadi 4-1-2 di sana bahaya saudara tarik jangan ditarik lagi-lagi bersama lagi 1-2 pemain namun dihalau saja sektor tengah masih terjadi perebutan bola wasit pergantian pemain PSTD nomor punggung 5 Ahmad keluar Thank you.
terjadi pergantian pemain di kubu Pesti Tiu. Ahmad nomor punggung 5 ditarik keluar menggantikan Bahrum nomor punggung 4. Salah satu pemain terbaik dari Pesti Tiu yang diturunkan pada sore hari ini. Apa kita lihat salah satu dukungan dari Pesti Tiu ada Pak Camat Tiu. Selamat sore Bapak. Berbahas kita kembali ke lapangan hijau. Kontrol yang kurang cermat menghasilkan dengan pojok sektor kiri. Apakah yang akan melakukan eksekutor? Ada nomor punggung 42 di sana, Siswanto. Siswanto kaki kanan sektor kiri sudah lakukan. Siapa perkara yang dituju? Penyelamatan terbaik dari Zero. Jaga gawang terbaik Pesti Tiu yang sudah mempertahankan gelar kejuaraan. Kapten kesebelasan Al-Faid. Salah pengertian tadi. Parang ke dalam. Al-Faid sudah dilakukan. Pendek saja. Jauh ke depan. Ada 1-2 pemain dari Tiu di sana. Oke. Ada Ipang sudah lakukan. Masih melambung tinggi di atas mister gawang daripada Pesti Tiu. Pesti Tiu dengan skor sementara 0-0. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia memadati pertandingan NDW pada sore hari ini. Kita kembali ke lapangan hijau. Masih terjadi umpan 1-2 di sana. Pagolo FC ke depan tadi masuknya. Ada Junet. Salah pengertian tadi. Lagi-lagi Al-Faid. Masih Al-Faid bisa melawan 1-2 pemain. Ke depan masuknya. Cerdas saja kaki kiri Andre tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam. Pesti Tiu. Rizwan sudah dilakukan. Al-Faid. Salah pengertian tadi. Oke. Pendek saja. Ada Imran ke depan. Junet tadi maksudnya. Lagi-lagi siapa rekan yang dituju? Imran lebar ke sektor kiri. Junet depan tadi maksudnya. Ada Ipang. Masih Ipang berusaha melewati 1-2 pemain sektor kanan. Siapa rekan yang dituju? Di tengah tadi maksudnya. Masih terjadi perebutan bola. Sektor tengah berbahaya saudara. Lagi-lagi jadi anggaran sektor kanan. Apakah melakukan eksekutor di pertandingan babak pertama ini? Ada 1-2 pemain dari Pagolo FC.
Sementara dari Pestidiu ada 2-3 pemain yang akan berusaha menghalau. Ada June, Andre, siapa yang melakukan eksekutor tendangan arah ke gawang saudara-saudara. Andre kaki kanan, ada 1-2 pemain kaki kanan sudah dilakukan berbasis, masih melambung tinggi atas mister gawang daripada Besti Hiu. Sudah merubah kedudukan pada sore hari ini dengan skor sementara 0-0. Zero sudah dilakukan jauh ke tengah, tidak ada rekan yang dituju, berbahaya saudara, dihalau saja kaki kanan, masih terjadi perebutan bola sektor tengah, siapa kan akan dituju, melebar saja lagi-lagi ada Aslan di sana, berusaha melewati 1-2 pemain. Salah pengertian tadi, terjadi perebutan bola, pendek saja, salah pengertian tadi, tarik ke dalam maksudnya Indran tadi. Penyelamatan terbaik nomor punggung 18 Kipli, menghasilkan lemparan ke dalam Vestidiu. Rio sudah lakukan sektor tengah, terbaik saudara ke depan tadi maksudnya. Lagi-lagi penyelamatan dari penjagaan Hoki sudah dilakukan, sebagai rekan yang dituju sektor tengah, masih berusaha melewati 1-2 pemain, umpan tarik jadi umpan 1-2 di sana. Indran sudah lakukan jauh ke depan tadi maksudnya. Salah satu pemain dari Pagoleksi terperangkap offside sektor tengah. Esti Diu sudah lakukan jauh ke tengah tadi maksudnya. Jadi pelanggaran. Area pertahanan dari para Pagolo FC. Kaki kanan salah satu pemain ada Ari Arfan, siapakah rekan yang dituju? Rizwan, ada 1-2 pemain dari Pestidiu bersama melewati area pertahanan dari para Pagolo, sudah lakukan, namun lagi-lagi Oki penyelamatan terbaik Pagolo FC. Dengan kaki kanan sudah lakukan pertengahan tadi maksudnya, siapa rekan yang dituju? Ada Ipang di sana, masih terjadi perebutan bola. Pahri, masih Pahri berusaha melewati 1-2 pemain ke depan tadi maksudnya. Berbahaya saudara, salah pengertian dari Pahri. Halo saja, sudah meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan pojok sektor kiri gawang daripada Vestidiu pada sore hari ini. Siapa yang melakukan eksekutor di sana? Berbahaya saudara, halo saja. Apa kita lihat? Ada Suahat Rizwan jauh ke depan tadi maksudnya, berusaha melewati 1-2 pemain. Lagi-lagi kontrol yang cermat Pagola FC. Imran tadi maksudnya ke tengah tadi. Ada Junet melebar lagi sektor kanan, siapa gerakan dituju? Ada 1-2 pemain Pagola sudah lakukan ke tengah. Aslan tadi satu pemain dari Pagolo FC terperangkap offside. Bola kembali dikuasai oleh Pestidiu, sudah lakukan kaki kanan jauh ke depan, ada 1-2 pemain di sana. Satu gerakan yang dituju, masih terjadi perebutan bola Pagolo FC. Masih terjadi umpan 1-2, lagi-lagi berusaha melewati 1-2 pemain. Ada Andre, masih Andre sudah lakukan berbahaya saudara.
lebar lagi sektor kiri berbahaya dan ke kanan. Memperubah kedudukan pada sore hari, Andre tadi kurang cermat sesuai masih pahri. Berusaha melewati ada Irsat di sana, masih Irsat. Asat Rizwan lagi berbahaya sesudara. Sok ke depan dari musuhnya. Ada apa? Hari. Lemparan ke dalam saya lakukan di babak pertama ini para SMR Pagoleksi versus Pesti Tim dengan skor sementara 0-0. Sudah lakukan ketika tadi musuhnya berbahaya sesudara. Kontrolnya kurang cermat, lebar lagi sektor kanan. Ada 1-2 pemain di sana, siapa kerkan yang dituju? Pendek saja, ada kapten Al-Faid. Lebar lagi pada Risan di sana, masih Risan berusaha melewati 1-2 pemain. Golo FC. Al-Faid. Farhat tadi maksudnya. Berbahaya saudara, ada Junet, masih Junet berusaha melewati 1-2 pemain sektor kiri. Imran tadi maksudnya. Rebutan bola sektor tengah. Nah, kembali dikuasai oleh Pesti Tim. Nomor punggung 17, Al-Faid kapten terbaik. Jadi perebutan bola, salah pengertian tadi Imran 1-2 berbahaya saudara. Lagi-lagi Junet, kapten kesebelasan Golo FC. Pendek saja ke depan tadi maksudnya berbahaya saudara. Nomor punggung 3 Aslan, satu pemain terbaik dari Pak Golo FC di babak pertama ini, mampu merubah kedudukan 1-0 untuk Pagoro FC. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Kita kembali ke lapangan hijau. Skor sementara baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Kita kembali ke lapangan hijau. Skor sementara babak pertama ini, SMR Pagoleksi FC versus Pesti Tim dengan skor sementara 1-0 untuk SMR Pagoleksi. Kita kembali ke lapangan hijau, jadi perebutan sektor tengah masih berusaha melewati 1-2 pemain kereta dari musuhnya. Ada Ipang di sana berusaha melewati, siapa kerekan di tujuh ke tengah tadi maksudnya. Ada Ari di halau saja. Pago Leipzig ke depan. Ke kiri. Ada Andre, masih Andre berusaha melewati 1-2 ke kanan. Ayo. Nomor punggung 17. Pago Leipzig. Mampu merubah kedudukan pada sore hari ini, pertandingan babak pertama SMR Pagoleksi versus Pesti Tim dengan skor sementara 2-0 untuk SMR Pagolo. Ayo, baru saja menambah gol di pertandingan perdana ini babak pertama. Wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya
pertandingan babak pertama antara SMR Pagolo FC versus Besti Tiu dengan skor sementara 2-0.